Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 9. Lembaga sosial dapat bertahan karena, kenapa nih? A, tergabung dalam satu unit tertentu. Bener nggak? Salah kayaknya, bener nggak? Alasan lembaga sosial tetap ada itu buat apa sih? Tergabung dalam unit tertentu? Ya enggak lah, bener nggak? Enggak. Melewati waktu yang relatif lama? Enggak. Ya, maksudnya ya waktu relatif lama itu kan bertahan ya. Tapi karena apa gitu, ini sama aja kayak soalnya. Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ini bener nih. Memiliki alat perlengkapan untuk mencapai tujuan. Apa nih? Mencapai tujuan ya? Enggak lah. Tujuannya belum tercapai. Ya enggak lah. Emang kalau udah tujuan tercapai? Udah gitu? Ya enggak kan? Nah, bertahan itu karena apa? Ya karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ya enggak? Ya lembaga sosial itu kan tujuannya apa? Buat memenuhi kebutuhan masyarakat kan? Ya berarti ini jawabannya. Ya, kayak misalkan manusia nih. Manusia itu makan. Misalkan manusia itu makan. Biar lama misalkan makan 1.000 piring. 1.000 nasi. 1.000 piring nasi. Nah, karena udah makan 1.000 berarti nggak usah makan lagi gitu. Kan enggak kan? Berarti selama hidup itu berarti kebutuhan tuh harus harus dia apa dipenuhi. Berarti sama kayak lembaga sosial bertahan tuh ya karena berkaitan dengan kebutuhan. Jadi tiap tiap hari itu kebutuhan tuh harus ada kan, nggak bisa dirapel gitu. Misalkan ah gue mau makan 1.000 piring bakso gitu biar nggak makan lagi, nggak bisa kan. Itu jawabannya yang C.